Dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah virus corona, pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang dimulai dari 15 April 2020. Hal ini membuat seluruh kepala desa melakukan pembatasan sosial di tingkat desa yang disebut karantina wilayah. Seperti yang dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 19 April 2020, tepatnya di Gang Kambangan 1 RT 1 RW 4, beberapa pemuda beserta Ketua RT 1 Nani Yuningsih melaksanakan karantina wilayah yang telah memasuki hari kelima dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan menyemprotkan cairan disinfektan kepada siapa saja baik warga setempat maupun pendatang yang melewati jalan tersebut. Misbah selaku Kepala Desa Banjarsari setiap hari keliling memantau masing-masing wilayah yang melaksanakan pembatasan sosial di tingkat desa tersebut. Misbah mengatakan, sampai hari kelima ini, pelaksanaan karantina wilayah di Desa Banjarsari, sejauh ini belum ada yang terkontaminasi dengan wabah virus yang mematikan tersebut. Ya, alhamdulillah ya, untuk RW 04 ini semua tidak ada masalah ya. Alhamdulillah sehat-sehat dan suhunya pun tidak ada yang 38 ya. Tidak ada, semua di bawah 37. Alhamdulillah. Mudah-mudahan satu desa Banjarsari tidak ada PDP. Misbah berharap dengan melakukan karantina wilayah ini, semoga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ia juga mengingatkan kepada seluruh warganya agar dalam situasi pandemi COVID-19 ini harus berhati-hati dan menjaga keluarga serta lingkungan dengan selalu melakukan cuci tangan setiap kali selesai beraktivitas. Palapa TV News mengabarkan dari Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.